Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya teman-teman. Hari ini saya jualan es prasmanan ya. Hari ini udah ketemu mantan TKI Malaysia juga. Katanya mau pesan. Hari ini sudah pesan dan saya bikinin. Nanti kita lihat ya bagaimana racikan istri saya dan bagaimana cara memberikan topping-toppingnya ya teman-teman. Nanti katanya mau diambil jam 4.30. Dan sebelumnya jangan lupa di subscribe ya teman-teman, di like juga, di komentar bagaimana untuk menu-menu buka es prasmanan ya teman-teman. Untuk info jalannya masih tetap sama ya teman-teman, di Jalan Raya Kediri Nganjuk, tempatnya ada di Wonasri. Setelah jadi TKI Malaysia saya jualan begini ya teman-teman, mempunyai rutinitas jualan niaga es prasmanan. Ini toppingnya untuk sementara ini bulan puasa 12 macam ya. Kalau nggak puasa ada 14. Ini ukuran gelas 18 oz. Ini namanya Kedai Es Prasmanan Suka-Suka. Nomor WA ada dan channel YouTube juga ada. Ini dapat pesanan dari mantan TKI Malaysia juga ya teman-teman. Sebentar lagi katanya mau diambil. Masih 4 pesanan sekitar 12. Ini caranya kasih racikan dari Mas Bay Haki. Mas Bay Haki racikan dari istri.
Thank you.
oke ya teman-teman, cukup sekian video dari saya ya. Hari ini vlognya untuk live streaming jualan saya ya. Tadi ada di sini di pinggir jalan ada ketemu mantan TKI Malaysia, pernah satu kongsi tapi nggak pernah ketemu. Hari ini bisa ketemuan alhamdulillah di tempat jualan saya, di kedai saya, Es Prasmana. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video berikutnya.